Halo. Yes, D2 nih. Kita udah mau OTW balik ke kampung halaman. Sekarang 7 lewat 35. Average BBM gue masih 28,6, masih kayak kemarin. Tripnya kita udah total 516. Karena nih kemarin motor nggak gerak dan BBM kurang 1 bar. Rencana kita mau lewat Batu, Malang. Karena kemarin kita udah lewat sono cuman malam ya hujan ya. Jadi harus kita ulangin lagi. Betul. Teman gue pengen foto di Simpang Gumul, Kediri. Ya. Yuk kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, beda banget nih sama CRF rasanya nih. Waduh, enak banget motornya ya. Iya, buka dikit jos. Sekarang CRF buka dikit geter kemana-mana. Kayak berasa pakai vibrator aja kalau pakai CRF. Geli-geli gimana? Itu dia. Seharian aja tuh lo kan, abis nonton film lucu-lucu, naik CRF keluar lo ya kan. Anjay. Iya, gak ada apa-apain. Karena geternya itu sampai mana-mana. Udah geter kagak lari lagi kan. Hati-hati men. Untung gak bawa di Bali, di Bali depannya duyung gitu. Waduh. Aduh, tobat men kalau gue bawa ke Bali. Tapi passion gue tuh di gak di motor-motor begitu. Cuman kemarin waktu di Bromo mantep toh. Enak iya. Ya, tergantung track. Dan kalau bawa MT gitu wah susah juga. Nah, gak mau gue kan. Mendingan gue keluar duit daripada gue keluar masalah ya kan. Walaupun banyak biasa juga susah ya. Iya. Dan berat juga men. Iya lo aja harus berdua. Iya. Bayangin. Trik-trik itu kalau sendiri. Iya. Kalau bayangin gue sendiri kan lo juga harus nyari jalan muter-muter. Lo kemarin sama si Paul selip ke situ lo mau ngapain men? Nungguin orang lewat. Aduh. Ini mana kanan ya? Kanan. Oke. Kita udah dimasuk gerbang kota wisata Batu. Viewnya keren sih, sebelah kanan tuh kayak Gunung Arjuna no. Wih. Sebelah kiri tuh kalau nggak salah nanti ada Gunung Kawi. Kalau nggak salah loh, tapi bener kayaknya. Karena waktu kemarin gue pernah lewat sini sore, pernah lewat sini siang. Aduh, gue kepepet sama angkot. Kiri batu lo? Iya, angkotnya ke kiri coy. Iya tiba-tiba kiri ya udahlah. Sip. Kiri aja di. Ambil kiri. Nah. Jadi nanti kita cek nih keindahan Kota Batu. Sekalian gue mau mampir salah satu store jaring kambing. Jaring kambing. Karena kemarin putus masuk roda CRF. Aduh sedih. Malah baru beli pakai sekali. Harganya uang jajan gua seminggu. Jadi jaring kambing tuh kayak home industry kayaknya. Mungkin ya. Beli di Tokped mas. Tokped. Terus gua cek reviewnya bagus. Jadi tadi kita kelebihan. Kelebihannya nggak tanggung-tanggung. 5 kilo anjir. Ini kanan nih berarti. Kanan. Ada. Isi pak. Lurus sampai mentok. Lah. Mentok nah. Di kiri jalan mentokan. Lo yakin nih, Di? Kalau di pasarnya gitu sih. Anjir nih, rumah orang, Di. Jadi belok kanan belok kiri kok, maksudnya ke kanan kiri jalan aja. Di, lo bener, Di? Oh, tempat bikin jaring. Iya bener, coy. Bener ya? Iya, bener. Tempat jaring kambing. Oke. Mau beli jaring kambing. Ini apa? Nyetrum. Oh, durau. Enggak nih teman sering ngawur, saya ngomong pakai intercom. Kalau udah kepasang nih jaring kambingnya. Set. Oh, jadi kemarin gua pakai jaring kambing nih. Sekarang saatnya kita gas dan enggak ada salahnya kita support produk lokal, harganya juga worth it sih. Kakal murah dan kualitasnya bagus menurut gua. Jadi ini alun-alun Kota Batu, coy. Waktu itu oh merah. Ada yang nyebrang ya. Oh iya. Merah kan? Siap. Itu udah, yuk. Nah itu penyakitnya toh. Kricit, krecek, eh itu pecek dari zaman CBU tuh. Yang pecek 125 sampai sekarang gredek coy. Jadi setiap buka gas krecek gredek gitu. Kricit gitu ah. Tapi gua ngomong gitu dihujat gua sama fans boynya ya kan. Sama ini PC aja kanan. Sama yang bilang gua pecek gitu ya. Gua sih ngomong apa adanya, gua beli. Iya. Terima syukur enggak ya udah gitu. Nah ini tadi kita udah di alun-alun Kota Batu. Ini sekarang kita mau ke arah kanan. Ada pom gak ya? Ada harusnya di. Ada loh ya? Ada. Wih cakep di.
Wah keren ya. Iya. Mantap. Wih. Kalau ke Kediri kan kita lurus ya. Iya. Ini kita kesini toh, yang ke arah. Kalau Kediri lurus tuh ya bener. Kesana, bener. Ini kita lewat arah Cangar ya, sengaja memang. Cangar. Itu alternatif Mojokerto. Yo, Mojokerto pacet. Cangar lurus. Jas, gas. Kita gas. Pengen tahu nih di Cangar ada apaan. Yang katanya banyak remblong kata Edi. Emang iya? Iya katanya. Karena turunan panjang, tapi rata-rata metik gitu. Makasih ya Mbak. Ya, jadi isi bensin ketiga nih ya gua. 55.000, 6,1 liter. Kita udah di arah tadi Coban Talun nih sebelah kirinya. Jalannya enak ternyata coy. Wah mantap. Iya, sepi ya kan. Set naik turun. Iya, wah, jos ini. Ya ini jos sih. Pemandangan oke. Okay. Jos. Jos gandos. Noh. Banting kiri. Banting kiri. Rebah di, jangan dibanting di. Waduh. Set mantap. Dan udaranya sejuk coy. Terlalu nekok ini. No, wih, view-nya mantep coy. D3 nih mantep view-nya. Wah. Jadi nih kalau gue liat di peta nih, sebelah kanannya Arjuna ya. Arjuna. Sebelah kirinya gunung apa di? Nanti kita lihat. Nanti kita lihat di map. Di map. Tapi view-nya keren sih. Dan jalannya enak, nggak apa? Nggak kayak yang ke Batu Via Kediri tuh. Betul, itu banyak truk juga kan kalau banyak truk terus agak padat ya kan. Kalau ini banyak wisatawan lah. Iya. Blind spot. Oke. Sorry. Rame-rame. Yoi. Tahan. Ah, gas bol. Buka lagi. Gas. Oke. Mantap. Wah, apa nih polisi OP ku? Pakai masker. PM. Pakai masker. Sejos. Wih, ini enak. Ini enak. Jalannya asli enak. Dan kayak ke Selo tapi lebih kan kalau Selo naik banget. Heeh. Itu ada agak landai. Itu tiga ring tadi. Benerin tali kambing deh. Jaring kambing. Oke, wih, sadis. Set, kanan, banting kiri. Set. Mantap nih, Di. Ini motor gua udah kembali ke habitat nih. Udah nempel ya. Udah nempel. Tinggal tahan RPM aja udah. Ayo, Bos, gas terus, Bos, gitu. Ini mendung apa gimana, Di? Kayaknya emang udaranya deh. Udara begini ya? Iya. Kalau kata anak ZX kemarin tuh pas di wih tikungannya begini di wih di mantap. Kenapa anak ZX? Kemarin tuh bukan hujan tapi kondensasi dari air embun dari apa kabut. Gue bilang luar biasa ini kebanyakan sekolah ya kan. Kalau kita kebanyakan cabut ke sekolah ya kan. Kalau basah oh ya udah kabut aja. Kondensasi. Iya, wih, ini banyak apel di. Wah enak banget di. Set. Wah, mantap. Iya, enak nih jalannya asli enak. Nih. Di mana? Hei. Keren nih, cuma kanan doang, ternyata muter. Wih. Alus aja enggak bergelombang. Iya, wah itu. Cakep di, sulangan di, wih. Kita tuh dikasih jalan begini udah seneng banget ya. Cerah ya kan, reading. Aduh, hiburannya emang begini. Kalau anak motor, hiburannya tempat tujuan tuh bonus. Bonus, yang penting jalannya. Jalannya itu indah ya kan. Karena kan kalau tempat tujuan paling ujungnya ngopi sama makan dah. Iya, ngopi makan ngeliat foto-foto, cekrek. Yoi, wih ini cakep di. Cakep. Wih, iya di, cakep di. Mantap ya. Iya. Bener kan, gak salah kita lewat sini men. Tadi ngeliat kayaknya kalau lewat Kediri umum cerah.
puas kayaknya. Iya. Karena kita udah melewati jalan yang sama semalam. Benar. Masa kita lah jalan sama lagi, Bro? Terus enggak sebelumnya udah pernah semua kan? Iya. Lo udah pernah, gue udah berkali-kali di situ. Oke. Ais. Wis, hati-hati, Dik. Kurang ke atas. Waduh. Style-nya touring banget punya gua. Punya lu mah style main. Tapi ada ini ya, gear protector aja. Gear protector. Wih, ada orang di atas, Di. Ada pala, ada pala, ada pala. Ada pala, ada pala. AWW, AWW. AWW. iPhone 12. Wah, ini view-nya Gunung Arjuna, coy. Lebih dekat ya, coy. Keren ya. Iya. No, itu Gunung Arjuna, coy. Dan itu lebih dekat. Dan jalanannya juga keren tuh dari sini. Dan ini kita udah mulai turun nih. Lihat tikungannya Mas muter. Itu saking puterannya kan. Iya. Nih, selamat datang di kawasan Planetarium Pelestarian Alam dan Owa Taman Wisata Surjo. Oke, mantap. Ini daerah Cangar katanya. Jadi kita gas. Ini yang terkenal gue bilang katanya suka banyak remblong. Nanti gue videoin di mana sih tempatnya? Kayaknya ini deh, turunannya kayak gini, Mas. Panjang katanya. Panjang kan turun banget lagi. Terus nanti di ujungnya itu kayak ada pasir-pasir saksakan buat. Oh iya. Nah, kayak nanti kita cek ini jembatannya. Astagfirullah. Oh, okay. Aduh, gimana enggak macet, coy? Mereka berhenti di itu. Di jembatannya. Iya. Kayak ada polisi deh. Heeh. Pakai masker enggak dipakai. Oh, ini jembatan kembar. Maksud gue ya fotonya jangan di pinggir jembatan gitu sih. Iya, ya. Atau parkirnya di pinggir, terus di jembatan. Oh, cakep tuh kiri kanan. Aduh. Oh ini nih, hati-hati anda masuknya rawat. Oh iya mas. Oh ini dia nih yang ada remblong katanya gitu, kawasan remblong. Coba nanti kita cek di mana sih. Iya. Wih. Oh ini yang dia maksud masuk jalan hutan-hutan gitu. Iya. Oke. Okay. Tadi dia foto-foto sekitar sini sih. Kelihatannya kan dari foto, temen banget kok ini. Jadi kiri kanannya hutan kayak di tengah hutan terus sepi banget ya dawa yang jalan. Cuman mungkin pagi ya. Iya. Tapi nggak dapat tadi. Ini dari sini aja lo kalau mau di videoin nanti gua ini screenshot. Ya jadi ini kayak di tengah hutan. Keren sih. Iya benar. Mantap ya. Aman di gua videoin. Lo jangan kenceng-kenceng makanya. Oh, siap. Biar ada ininya. Biar ada. Iya, biar ada footage-nya lu. Oh, nih. Oke, okay, yuk. Udah habis kayaknya nih, Dik. Udah habis. Udah habis hutan. Oh, jadi setelah hutan ada gunung lagi. Yo, ini deh gua. Ih, keren, coy. Keren. Tuh, Pak. Oh, jalan kecil jadi gantian. Yes, nah itu keren tuh. Iya. Mantap. Wih, ini juga keren, Dik. Nah ini Gunung Arjuna ini. Gunungnya nukik banget ini kayaknya. Iya. Kayaknya ini salah satu yang terlama kok kalau naik gunung. Oh, terlama. Rawan remblong itu. Ya, rawan remblong. Kalau di Padang tuh ada Sitinjau Lawik. Kalau ini lo lihat tuh. Dari sana ke sini. Sebenarnya ini tikungannya parah banget ya. Iya, beloknya tuh muter gitu. Iya, beloknya muter gitu. Oh, ini nih kiri nih. Nah itu tuh yang gue bilang tuh yang jalur remblong no. Bener kan tuh ini yang suka banyak ngebablasin orang tuh. Oh, dok blar bablas. Karena di sini langsung ini loh. No. Iya sih, kalau remblong yang ngeri sih. Iya, ini Cangar terkenal dengan itunya, Di. Yang tadi itu ya. Iya. Gitu. Nah, kita udah turun di bawah, udah lewat jalur penyelamat, alhamdulillah selamat ya kan. Masih di bawah. Enggak tahu, Di. Plat kak. Ya, monggo Pak, monggo. Oke. Plat L. Sip, dari bawah. Yuk gas. Kita udah sampai Kartoyono. Waktu itu pakai Saber sama Vixen ya. Sekarang kita pakai Naik kelas dikit. Saber RR. Wah, ini depan gua nih Mega Pro Modip. Ini gua bisa modip. Ini kita udah nyampe di Kartoyono. Ngawi. Yay. Kita kemarin dari sana ya. Iya, yuk kita gas. Oke, okay, finally we touch down the final destination.
Welcome home, welcome back to home. Ini adalah di alun-alun Sragen. Tempat pertama kali checkpoint waktu kita mau ke Bali, dan di sini kita bakal misah juga, Hardi ke Jogja, gua ke Semarang. Oke, Purwodadi, Solo Dadi. Salah tiga kanan. Yowes. Thank you, men. Hati-hati, men. Jangan lupa info-info kalau udah nyampe. Yo, enggak usah dipikirin. Yo, salam. Oke, ini kita misah sama si Hardi. Sekarang kita ke Semarang, salah tiga. Hardi ke rumah cewek aslinya. Kalau kemarin kecem-ceman dia. Eh, masih connect, Di. Yo, SD. Oke, akhirnya sampai juga. Ini masih baru banget sampai gua touchdown, dan ternyata muncul apa mundur dari timeline karena gua harus prepare tadi hujan. Nah, ini dia nih, sob. Jadi isi bensin gua selama perjalanan itu terakhir nih 101.000. Di itu kan kelihatan tuh jam 20.10, sekarang jam 20.34. Terus total trip gua kali ini 910. Berangkatnya memang lebih pendek karena memang gue lewat atas dan agak muter dikit sih lewat Cangar tadi, ya kan. Jadi average gue 29,2, total tips 910. Jadi selama gue jalan itu ngisinya sekitar 4 kali itu pertama 70, 60, 55, nah ini 110. Nanti totalnya gue kasih ke sini di atas nih, berapa average realnya versus dengan value yang gue beli. Oke. Thank you udah lihat video kami, dan see you di next video, so bye-bye.